Kiora guys, ketemu lagi di channel gue Senang Jalan. Sekarang gue ada berada di Auckland tetap pas di hari raya Idul Adha 1441 Hijrah. Sekarang gue lagi mau ikut area sholat Idul Adha di Auckland. Ya, kita lihat ini situasi daripada ininya. Cari teman ke sini. Siap. Kebetulan ya kita ikut juga apa ikut membantu lah sebagai komunitas Indonesia untuk pengen ketahu selanjutnya ikutin terus ya di program gua nih, lihat apa aja acaranya itu ada di Auckland ini, community Yumia. Nah, ini dia lokasinya nih. Kebetulan gua jadi ya ikut bantu-bantu untuk melancarkan sholat Idul Adha lah di sini. Ya, gua ngatur-ngatur di apa trafficnya gitu. Yuk, terus ikutin di program gue. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, okay? Kita ikutin apa aja yang dilakukan community Muslim di Auckland ini. Gue udah dapet di luar kebetulan ya, mudah-mudahan ikutin terus ya program gue di YouTube ya, di Senang Jalan. Ntar gue liatin di dalam apa kegiatan ini. Kita lihat masuk ini. Dan keluasan dalam ilmu dan pengetahuan. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in pun sering berselisih pendapat dalam berbagai hukum huruf. Tetap ada hikmah atau hukum Islam misalnya. Muncul mazhab-mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam pemahaman demikian muncul ragam bentuk atau tata cara beribadah, juga ragam sikap dan pandangan terhadap berbagai masalah. Semuanya sama. Caranya yang dimulai sih. Nah, kalau sholat, tinggal habis makan. Oh, ini menu gua nih, kambing, daging, sama ayam. Terus telurnya udah gue makan sih. Yuk, lanjut lebaran di Auckland. Yang mau jalan-jalan ke Auckland, buka di website gua www.senangjalanegate.com. Ini akhirnya ludes juga makanannya. Ya, itulah kegiatan Idul Adha di Auckland, tepatnya di Central Park. Mudah-mudahan saya pribadi mengucapkan selamat dari Idul Adha 1441 Hijrah. Semoga semua kalian kita lihat kegiatan Idul Adha di Auckland. Semoga kita mulai Senang Jalan dengan orang tua dan ikuti terus channel gua di Senang Jalan. Semoga masih yang mau ke Auckland masih karena di New Zealand masih keadaan border tertutup, mungkin dibuka 2 September yang mudah jalan kontak dari www.senangjalan.com. Juara satu ketemu ya di video selanjutnya. Salam jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.